disebut dengan yang Nabi ini satu kejadian yang faktual yang ada di Wonosobo, dengan kemudian Wonosobo tadi merasa malu dengan keberadaannya. Yang kalau saya pernah baca satu karya dari salah satu kader terbaik NU, itu kan orang Wonosobo kalau ditanya agamanya apa, kan agamanya NU. Agamanya apa, kan agamanya NU. Ada buku yang ditulis itu, kalau nggak salah bukunya siapa itu? Abbasu. Jadi mengapa sampai terjadi demikian, nanti lebih spesifiknya juga saya mohon kepada Ki Furqon bisa sedikit menjelaskan. Kemudian untuk bab mandi tadi, bab mandi itu bagaimana ya kan? Wiridan Yurapatiyo, Wacan Yurapatiyo, fase, bahkan juga tidak fase ayatnya hanya itu saja untuk bab mandi. Ini bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah agar terjadi satu bangunan kaderisasi yang sistematis dari kendala yang mengusulkan bagaimana antara PWNU dengan PWJRA ini mengadakan atau membuat sebuah acara agar sistem kaderisasi ini berjalan dengan baik. Ya kalau tadi sempat kita berkontrol mungkin di PKPKN bukan bagaimana dan seperti apa kira-kira, monggo Pak Yai bisa dijawab dengan singkat. Saya tak coba bantu menjawab yang pertama dari Pak Arifin Wonosobo tadi. Jadi saya pernah, ketika saya pertama mendengar tentang JRA, Jaringan Rukyah Mas Wajah, Jamiah Mas Wajah ini arahnya kemana? Kenapa pakai kata Rukyah? Itu apa betul yang disampaikan oleh Gus Yuda tadi? Itu memang yang mempopulerkan, memviralkan itu adalah kelompok Wahabi. Sedangkan tujuan dari berdirinya JRA ini adalah untuk menepis. Jadi goal kita adalah bagaimana kita mengimbangi gerakan yang begitu masif, fenomena yang ada sekarang. Ustadz Dandu itu kan tidak jelas. Akan tapi ternyata muslimat itu kalau ziarah mampir ke Ustadz Dandu. Ini kan fenomena. Sehingga rukyah, dengan kata rukyah ini sepakat pakai kata rupiah, manakala kita endingnya jelas ingin merebut pasar yang selama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok minum. Tepuk tangan bagi kita terus. Maka dari itu jangan lari. Yang kedua, kaitannya dengan itu penting sekali bahwa praktisi itu harus menguasai tentang kerangka berpikir manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arahnya jelas. Latar belakang praktisi ini sangat variatif. Ada yang latar belakangnya pesantren kuat, ada yang non pesantren, ada yang dari umum. Maka ketika berbicara NU, saya yakin suaranya akan berbeda. Ketika kita ini menanamkan dan mengemban amanah Nahdlatul Ulama, bagaimana kita mau bersuara NU ketika kita tidak tahu tentang NU? Dan bagaimana kita akan sama NU-nya ketika mindset dan manhaj serta fikrahnya tidak sama? Maka dari itu, disinilah pentingnya. Yang ketiga, dari Pak Arifin juga ini, tadi mungkin belum disinggung sudah, hubungan harmonisasi antara PCR dengan JRA. Memang secara struktural itu PBNU belum mengeluarkan apakah masuk di dalam badan otonom, kelembaga, atau ini PBNU. Kalau domain kami yang ada di wilayah akan menjawab, Anda berkiprah dulu, bermanfaat untuk NU, kemudian akan diakomodir. Jadi ketika dengan berjalan, kemudian berkarunya, pasiennya tekankan dengan utuh NU, nopo sampai ke jenang. Kalau sampean ra gelem tahlil, ra gelem ziarah, ya ngono. Nah, Wahabi enggak bid'ah bid'ah. Kita wali, sampean ra gelem ziarah, ra gelem tahlil, dadi ini kejinan kaya ini. Ketika orang itu didengar oleh para pengurus NU, saya yakin akan ada tempat meskipun belum ada wadah resmi. Akan dikasih tempat. Tidak usah jauh-jauh, Temanggung juga ada tempat. Meskipun sumber istiqlal sih kan bagian dari strategi. Nah, sumber istiqlal orang yang manfaatnya kok doa nanti akan terbuang sendiri oleh masyarakat itu. Kemudian menanggapi. Saya sebetulnya juga agak jauh ya, orang rasional, saya kuliah juga di Eksan, di Fakultas Hukum.
Lupa karena saya menarik, harus tergiring kepada urusan-urusan internasional. Makanya saya juga kenal juga cukup mengomentari aja ya, mengomentari. Bakolin Bangkalan itu, nah dari dulu, kurang tahu lebu kamar, koyok dewi, lebu kamar sih, sampai minggir tulisan, dari dulu langsung apa yang ada di situ, Bakolin Bangkalan itu. Langsung jaya itu ya jaya. Kemudian ketika apa namanya Mbak Khalil ketika membaca surat Fatihah bisa mendengar dari salah satu kiai. Mbah Makhrus itu mondok ning Mbak Khalil wis pinter. Nalika jamaah salat maghrib, duhur, asar ora ketara, salat maghrib jamaah. Mbah Makhrus itu ning mburinan mbah Mbak Khalil. Rumoke Fatihah Mbak Khalil, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Niku Mbah Makhrus batin aku mondok ado-ado wacanane kiye iki kok ngalami tak ada khabar ngerti kok ora wong kiye. Dan disitulah kemudian Mbah Makhrus pulang minta boyong karena ragu dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ragu akhirnya pulang Mbah Makhrus tidak bisa nyebrang karena apa, dicegat karo macan. Macan goib ini om dia saya nyebrang, macan saya nyebrang, akhirnya sampai malam balik ini kalau di bakal itu mau balik terus Makhrus Mbah mana sorry buat Mbah Makhrus, Mbah mana masuk masuk di boyo kalau cegat macan ya, itu lah rakyat dunia kalau wajah sudah ada dua ini pulang kurang mandi ya dan macam apa? Fatihah aku mau ayat musuh mau jalan Fatihah mau piye, Fatihah mau jauh Fatihah kaya mau fase-fase ini kan Mbah mana Fatihah kaya mulai aku mau coba pas surat maghrib. Mudah ya ibu nabi untuk salah lompo mandi ojo alami ojo ngalami jadi dukun ini aku kenal tajwid ya ibu makanya di dunia kayak bisa kan ibu tau ini mandi di mana yang diterima? Diterima oleh Allah ya, mana hubungan roh? Urusan roh apa yang sudah dikuraikan oleh Yesus? Terima kasih.